Okay, ini adalah Shoei TX Vintage Classic. Warnanya merah. Merah merona banget nih, kayak merah Ferrari. Cakep bener ya. Bentuknya lucu banget nih helm. Ini helm vintage beneran karena ini tahun tua nih kayaknya. Terus nih buka visornya. Oh, masih klasik banget. Sepertinya buka side potnya harus buka side pot ini deh. Buka visornya harus buka side pot. Jadi ini Shoei berside pot. Wah gila, keren banget masih detail-detail ini. Ini jadi soalnya catnya masih full original ya. Jadi ada minusnya kayak di titik-titik gini, sengaja nggak gue repair. Biar beneran klasik original gitu kan. Terus ventilasi. Mana sini? Oh, masih buka. Masih open. Close-nya masih fungsi. Oke. Gue mau ngebuka visor, buka side pot, takut. Sekarang cek interior. Ini interiornya juga nggak ada yang bisa dicopot ya. Ini interiornya. Oke, udah lihat. Jadi ini helmnya size M. Wah, tahun pembuatannya aneh banget nih, nggak jelas nih. 01 spasi 24. Masa tahun 1924 nggak mungkin aja. Jadi nggak tahu nih cara baca kode produksi helm zaman dulu kayak gimana. Tapi overall ini masih cakep bener. Kainnya juga kan masih full original, cuman busanya aja paling yang udah gue repair sama kulit jean strap. Oke, guys, mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli.